kita bersih-bersih apa aja, bersih-bersih lab. Ini kita masa hidup kita di lab sudah berakhir. Kalau ingat Manu Masdo pertama kali kita bersih-bersih lab ini ya hasil Feng Shui kita campuran sama primbon, jadinya enggak beraturan. Parah. Jadi kita mau bersih-bersih lab ya. Bersih lab ini kayaknya mau dipakai penerus kita. Mengusir secara halus kampret. Iya nih, masa berlaku kita kayaknya sudah habis ya. Ya emang sudah saatnya. Kita harus menemukan lab yang lain. Lab di internasional. Oke, di Ambar Foundation dan Rian Foundation. Wah, bisa jadi itu. Yuk kita mulai. Yuk kita mulai guys, bersih-bersihnya. Apa aja? Rep, bersih-bersih rep. Jadi kita udah diusir deh kita. Parah. Apa maksud? Saatnya kita pergi dari sini untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Gimana Nugi? Perasaan lo? Perasaan aku gimana ya? Enggak sedih kan? Aku biasa aja sih sebenarnya. Karena yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Bener nggak? Awas aja nggak? Semangat nggak? Padahal baru kemarin. Iya, baru kemarin. Nah, kamu jangan nangis loh. Iya. Siap. Allah goyang juga. Oke. Ini apa ya? Maksudnya ini apa namanya? Akhirnya aku pergi gitu. Nih, akhirnya kemarin dapat kerja di Jakarta. Iya, kejar aja guys. Tulisan yang berat ya. Dengan banyak rintangan ya. Belum punya MPWP dan 500.000 untuk bikin ATM bodoh. Dan uang gua habis semua. Beli keyboard baru. Padahal kebutuhan lebih penting lagi. Cara maksa. Video. Oke guys, kita harus terus semangat mengejar tak terbatas. Oke. Ya, kalian lihat dia di jalan. Menuju ke barat. Oke. Asal jangan lupa aja. Kamu jangan lupa lagi. Oh, nanti pada hilang nih. Nih, anak Jogja menuju Jakarta. Oke. Tabrakan depan. Oke. Ya. Udah. Begitu loh. Sekarang kita setelah ditinggal makan, sepertinya kita udah kehilangan jati diri gitu ya. Oke. Salah. Kemana kita sekarang? Kita sholat dulu terus baru makan. Kamu belum makan juga kan? Belum. Baru makan yang enak. Oke, siap. Dengan senang hati. I'm very pleased. Bismillah dulu. Ini ya. Oh ya. Mas mau beli apa? Printer. Wah, ini buat kantorku besok. Boleh ya. Boleh. Oh, Mas mau cari meja buat meeting? Tapi nama saya susah, nggak usah. Saya mau cari meja buat meeting, Mas. Kebetulan saya ada kartu namanya, Mas. Yang mau. Oh ya, siap. Ini buat kantorku besok, Mas. Tenang aja. Ini kas call center kami di sini harusnya. Oh iya. Liburan ya, apa? Enggak apa-apa. Udah sering dikecewain enggak apa-apa. Ada kantor ya. Ini ada mau tiduran dulu enggak apa-apa sih, tinggal ke atas. Boleh. Ini ada kloset tuh. Kalau mau pipis di situ jangan di sebelahnya. Oh, itu juga dijual ya? Itu kayaknya diangkut enggak bisa deh itu. Itu ada tulisannya. Oh iya, dijual berarti. Dijual. Nih ada kaca, kalau ngaca. Hey guys. Normanya yang mana nih? Oh, nih. Normanya di lantai 2 ada. Oh, iya. Harusnya dari sini enggak lihat sana. Ini kafe yang jauh dari OAD, guys. Jadi, wah, ada tes TOEFL juga ya. Ini tes TOEFL sama Mbak Lucy lah. Cita. Aku baru tahu kapan nih, Mas. Saturday 6 Oktober. Wah, kita telatnya nih. Iya. Atau, ini apa yang ngadain Noma ya? Norma with friend. Boleh nih tak foto dulu. Nanti aku follow IG-nya biar kalau ada. Ternyata aku keterima kerja, guys. Di mana, Mas? Tidak. Yang tadi itu. Oh, tadi anu apply. Iya. Apa pengumuman, Bob? Oh. Berarti beneran ke situ aja. Enggak tahu juga. Ya enggak apa-apa lah itu aja. Ini juga nunggu Ambar Foundation ya. Mas Ambar Foundation. Oh. Jangan sampai aku melukai hatiku kecil ya nih. Hati kecil berbisik. Langsung kesana kan? Oke, siap. Jadi ini ketemu teman kita, guys. Ternyata teman kita di sini. Oh, kita tanya-tanya aja langsung. Oh ya. Hey, ngapain di sini? Oke. Oke. Aku yang paling mahal lagi di sini. Kafe yang jauh dari Wade lagi. Ini yang paling mahal mana ya nih ya kira-kira ya? Oh ya. Oh, ini ada data jajannya berarti paling mahal. Ada tanda-tandanya, Bu. Oh ini ya, body, acidity, flavor. Itu bahasa Inggris kan? Acidity, flavor, signature. Aku sebenarnya lapar sih di sini kita.